Hai teman-teman sekalian, apa kabar kalian semua? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman ya. Nah, di hari ini jumpa lagi dengan saya, Mr. Sam di Bang Jadu Channel. Nah, di video kali ini saya akan share kepada teman-teman sekalian bagaimana cara simple membuat minuman kekinian leci Yakult ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang ingin tahu cara buatnya, yuk kita langsung ke video cara pembuatannya. Let's go. Baiklah teman-teman sekalian, jadi di pembuatan minuman leci Yakult ini, bahan-bahan yang kita perlukan itu sangat mudah sekali ya teman-teman ya. Di sini saya gunakan sirup leci teman-teman, leci seperti ini, dan teman-teman bisa gunakan brand leci yang lain ya teman-teman ya. Nah, yang kedua kita butuh tentunya Yakult teman-teman ya. Nah, saya gunakan cuma satu botol Yakult aja ya teman-teman ya. Nah, kita butuh juga air mineral ya teman-teman nanti ya. So, jadi di sini di pembuatan leci Yakult ini kita cuma butuh 3 bahan aja ya teman-teman ya. So, sangat simpel sekali ya teman-teman ya. Nah, cara pembuatannya itu seperti ini ya teman-teman ya. Nah, di sini saya gunakan cup seperti biasa ya teman-teman ya, cup 16 oz seperti ini. Nah, kita ambil cup yang 16 oz, terus kita tuang sirup lecinya teman-teman ya. Di sini kita butuh cuma 25 mili teman-teman ya. Nah, saya gunakan jigger seperti ini, alat takarnya teman-teman ya. Nah, ini 20 mili. So, kita butuh 25 ya teman-teman ya. Nah, tinggal 5. Nah, setelah itu kita masukkan es batu ini teman-teman ya. Es batu secukupnya sampai full. Nah, setelah itu kita tuang air mineral teman-teman ya. Air mineral ini kita butuh 80 ml ya teman-teman ya. Nah, setelah itu kita tuang satu botol Yakult ini teman-teman ya ke gelas ini. Nah, setelah itu kita kasih garnish teman-teman ya. Di sini kita gunakan garnishnya itu biji selasih ya teman-teman ya. Nah, kita gunakan jelly juga teman-teman ya, jelly yang pelangi gitu ya. Nah, jelly pelangi seperti ini. Supaya lebih cantik. Oke. Mantap. Nah, seperti itulah
cara simple pembuatan dari minuman kekinian leci Yakult ini ya teman-teman ya. Nah, minuman ini sangat simple dan tidak membutuhkan banyak bahan ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman bisa jual dari harga 8.000 sampai 12 ribuan ya teman-teman ya, sangat worth it untuk dijual dengan harga segitu ya teman-teman ya. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ya teman-teman ya. Dan jangan lupa diaktifkan tanda loncengnya teman-teman ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya teman-teman ya. Nah, semoga bermanfaat dan bisa menjadi ide bisnis bagi teman-teman sekalian. Sekian dulu video hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.